Halo guys, ketemu lagi dengan channelku Papa Yesa. Di video kali ini, saya mau unboxing dan review mouse wireless murah 40 ribuan, yaitu mouse wireless robot M200 Silent Optical 1600 DPI guys. Wah, dapat mouse murah ini guys. Tapi mouse ini tidak murahan guys, hasilnya juga lumayan. Oke, mari kita unboxing dan review. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Oke guys, langsung ke TKP, cekidot. Di balik belakang box mouse robot M200 ini, kita disuguhi dengan instruksi penggunaan cara penggunaan mouse robot ini guys. Jadi kalian pengguna awal memakai mouse robot ini tidak akan lebih susah untuk menggunakan mouse ini guys, jadi lebih gampang. Kita lihat fitur produknya. Kita lihat di sini DPI-nya 1600 DPI. Kita tahu kan DPI adalah standar yang digunakan untuk mengukur sensitivitas mouse. Nah, kalau di sini nilainya 1600, ya lumayanlah untuk mouse robot ini guys. Sweet ratingnya sampai 3 million klik ya. Baterainya ada 3, kiri, tengah, kanan. Tenaga dayanya menggunakan satu baterai ukuran AA dan support OS Windows 7 atau yang lebih terbaru lagi guys, sampai Windows 11. Di samping dusnya kita lihat ada silent button design. Wah, mouse-nya sudah murah, silent lagi. Dan ada smart power saving design sampai 12 mount atau daya tahan baterai hingga 12 bulan guys. Mini USB connector dengan jarak koneksi hingga 10 meter guys. Oke, langsung saja kita unboxing mouse robot ini. Pertama-tama kita mendapatkan kartu garansi dari robot. Dan sekarang saya ambil mouse-nya dan lihat seperti ini guys ya, desain dari mouse wireless robot M200 ini guys. Di bagian ini kita bisa menaruh baterai yang AA tadi satu saja. Di bagian ini adalah USB receivernya. Yang USB receivernya ini kita tancapkan ke laptop atau komputer kita yang ada port USB nya guys. Di bagian atas ada tulisan robot M200 serta support Windows dan juga disitu ada tulisan Mac OS juga guys. Oke, sekarang kita coba silent clicknya, apakah benar-benar silent mouse ini guys. Ya, saya dengar-dengar sih cukup silent ya. Ya memang ada sedikit terdengar klik-kliknya tapi sedikit guys ya. Tapi lumayanlah dengan harga 40 ribuan dapat mouse wireless robot yang silent click ini. Oh ya, di sini kita tidak mendapatkan satu baterai untuk mouse wireless ini, jadi kita beli sendiri ya, alias bondo dewe untuk beli baterainya guys. Oke, demikian video kali ini ya. Video yang cukup singkat tapi ngena guys. Apabila video ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian guys, agar teman-teman kalian bisa mendapatkan info mouse wireless murah tapi hasilnya lumayan guys. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini guys dengan cara klik subscribe, like, dan komen, dan bunyikan loncengnya agar kalian dapat notifikasi video yang terbaru dari channel Papa Yesa. Tetap selalu jaga kesehatan dan jaga imunitas tubuh kita, dan jangan lupa untuk divaksin ya guys agar kita tetap mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.